ngelukis di atas kaos polos sampai jadi gambar yang kayak gini. Hey, halo guys. Nah, jadi hari ini aku mau ngelukis nih. Bukan di atas kanvas, tapi aku mau ngelukis di atas kaos. Nah, pertama-tama kita siapin dulu kaos polosnya. Aduh, lecek banget. Kayaknya perlu disetrika deh nih. Setelah disetrika, sekarang waktunya kita sketsa dulu. Nah, di sini aku sketsanya pakai pensil ya. Benernya paling bagus kalian bisa pakai kapur biar gampang dihapus. Sketsanya udah jadi nih. Sekarang waktunya kita cat. Oh iya, catnya di sini khusus ya buat kain. Jadi nanti pas dicuci catnya nggak luntur. Untuk catnya di sini aku pakai dari merek Meris. Benernya ini first time sih aku ngelukis di atas kaos. Sumpah deg-degan banget, takut gambarnya jelek. Biar gambarnya lebih kelihatan hidup, di sini aku pakai gradasi juga. Nah, jangan lupa juga di sini kita kasih aura-aura kekuatannya juga ya. Akhirnya area belakang udah selesai nih dicatnya. Sekarang waktunya kita hair dryer. Duh, sumpah capek banget. Di sini aku udah seharian loh ngerjain gambar ini. Nah, setelah area belakangnya udah selesai, lanjut kita kerjain yang area depannya yuk. Nah, untuk lambang area